CPM Partika Bagio Lelono atau yang akrab disapa Kopral Bagio datang ke tenda pengungsian korban awan panas Gunung Semeru. Purnawirawan TNI AD terkuat itu hampir tak dikenali warga. Ia menghibur anak-anak dengan mengenakan kostum Hanoman, sosok kera putih dalam Wiracarita Ramayana. Anak-anak di pengungsian terlihat bahagia mendengar cerita Kopral Bagio yang berperan sebagai Hanoman. Ia bahkan menirukan gerakan kera dan berhasil membuat anak-anak tertawa lepas. Meski mengaku kepanasan, Kopral Bagio terlihat sangat semangat bernyanyi, menari, dan bermain bersama anak-anak. Dia berharap kehadirannya bisa membangkitkan semangat serta membuat anak-anak kembali bahagia.